Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi sekarang kita lagi ada di Kabupaten Tangerang di Mauk, dan kita dapat laporan bahwa ada ODGJ di sini. Nah, ODGJ-nya itu sangat memprihatinkan. Kita kesini mau coba bantu, kita mau lihat keadaan dan situasi dan kondisi pasiennya, dan katanya juga kalau marah itu sering ngamuk-ngamuk gitu loh. Dan sampai anaknya itu takut sama ibunya. Dan ODGJ ini perempuan. Kita nggak tahu umurnya berapa, katanya sih masih muda, sekitar 30 tahunan. Tapi yang pasti kita belum lihat, dan kita dapat laporan dari ini, dari Kak ini siapa? Kak siapa kan namanya? Ijal. Kak Ijal. Kak Ijal gimana itunya? Kondisinya gimana awalnya? Coba kita, aku mau denger dulu. Ya kalau kondisinya sih kayak baru beberapa tahun belakangan ini sih Kak mulai parahnya. Terus ini. Nah, terus. Terus. Terus kayak kita tuh semua udah mulai was-was soalnya dia kalau keluar sering marah. Terus kayak mandi, dia kan enggak ada kamar mandi. Jadi mandi keluar tuh dia enggak pakai apa-apa. Jadi BAB udah telanjang. BAB di dalam kamar, makan di dalam kamar. Oh, BAB di dalam kamar. Oke. Okay. Mau keluar. Terus anaknya pun kalau kita lagi main di depan, anaknya sering lari ke depan. Apa minta tolong lah kalau bisa dibawa, uminya dibawa biar sembuh. Tapi sebelumnya udah ada penanganan belum? Kita udah sempat bilang lapor ke RT, tapi udah lama banget sampai sekarang tuh nggak ada penanganan tindak lanjutnya. Berapa lama? Ada setahun? Udah ada setahun. Setahun. Lebih. Udah lapor RT tapi belum ada penanganan. Oh ya udah. Dia kalau ngamuk. Kalau masa kalau marah-marah suka bawa ini gak? Kayak pisau atau apa enggak, gitu? Paling dia bawa benda-benda tumpul aja sih, enggak tajam. Oh, oke. Okay. Ya udah kita coba survei aja yuk. Boleh. Itu pakai payung. Enggak, enggak apa-apa. Ini anaknya. Ini anaknya, Kak. Oh, ini anaknya. Oh, halo, siapa namanya? Rani. Rani, umurnya berapa? Jalan 13 tahun. Enggak sekolah, Kak. Enggak sekolah. Enggak boleh. Oh, enggak boleh sekolah. Iya. Kenapa? Sekolah padahal dekat di situ. Gak boleh. Tapi mau sekolah? Sekolah lah. Nanti ibunya kita bantu, nanti kamu sekolah lagi. Ya. Oke. Okay. Kenapa takut sama ibu? Takut aja, sering ngomel-ngomel. Oh, sering ngomel-ngomel. Ngomelnya gimana? Ya, ngomelin aku sih waktu itu pernah nimpuk aku. Pernah nimpuk? Ya, mau nimpuk pakai helm. Mau nimpuk pakai helm, jadi takut. Terus ada tinggalnya di mana? Kakeknya yang tadi bawa beca tuh. Oh, yang tadi bawa beca itu kakeknya. Iya, hah? Oh, lagi ngiloin. Oh, iya. Ya udah. Berani kan sama aku temenin ya? Iya, berani. Iya, Rani. Ada aku tenang nanti. Iya. Enggak ada aku. Mungkin itu. Ayo, ah, coba yuk. Kita yuk. Itu payungnya sayang lu bawa aja. Iya, pakai mas. Rani lu mau. Rani Maharani. Rani Maharani. Oke, dipayungin aja. Enggak apa-apa, nanti ada aku. Gimana? Ijalnya mana Ijalnya? Ijal. Soalnya sering ngomel-ngomel teman-teman, kasihan kan. Jadi kita harus cepat-cepat bantu. Soalnya warga sini juga udah resah sama ini. Di mana sini? Rumahnya yang ada sepeda itu. Oh, masuk ada sepeda. Kan ya itu dekat lemari. Yuk, Kak Ijal. Di mana yuk coba? Coba awas. Awas becek. Kita nih hujan-hujan, teman-teman. Demi membantu apa yang kita bantu. Mana ini ya? Oh, assalamualaikum. Mana? Oh, sini ya. Awas becek. Kita harus tetap antisipasi ya. Assalamualaikum. Itu orangnya lagi tidur. Orang lagi tidur ya. Bang Atta. Kamu lagi tidur ya? Iya. Assalamualaikum Pak. Rani mana? Adif. Masuk sini dulu. Iya. Ini siapanya? Ini suaminya. Oh, suami ya. Istri bapak ya Pak? Suami asli. Hah? Kita di situ aja tuh. Lagi sakit istri saya udah berapa bulan? 2 bulan atau 3 bulan? Sakit apa Pak? Ya katanya sih malesan orangnya, jadi tiduran aja pengennya. Oh, maunya tidur aja? Bangunin atu, jangan tidur aja. Galakan dia ya. Tapi iya. Tetap ngerasa menghargai. Iya dong, harus Pak. Sebagai suami harus
mengayomi istri ya, Pak? Oh, Bapak kerja ya, Pak? Kamu kerjanya apa, Pak? Kalau boleh tahu, Pak? Bangunan di masjid. Oh. Ringan, kadang ngulung gitu, menguti akuat di atas. Oh, gitu. Enggak nganggur lah yang penting. Iya, yang penting ada kesibukan ya, Pak, ya? Iya, kalau lagi masjid, kasih sehat, terus lah semangat. Ngelani ketakutan, gak apa-apa. Tenang aja. Lagi tidur teman-teman kita, kalau ya taruh aja sini. Lagi tidur kita kalau ganggu takutnya malah ini. Pak, aku boleh masuk gak, Pak? Boleh silakan. Tapi lagi tidur ya. Emang gitu terus kan? Nah, emang kayak gitu. Apa? Oh, emang kayak gitu terus ya. Silakan. Permisi. Assalamualaikum. Oh, ntar lu kita harus buka sepatu ya. Pakai aja ya. Permisi. Assalamualaikum. Maaf ya, Pak. Ya Allah, mohon maaf teman-teman, ini baunya sangat tidak sedap. Maaf ya, Pak ya. Harusnya harus dibersihin nih, Pak, kalau kayak gini. Sumber penyakit nih, Pak, kalau kayak gini, Pak. Sumber penyakit banget. Orangnya jorong, nggak mau punya. Jadi saya kadang suka nggak sempet. Ya Allah. Umurnya berapa tahun, Pak? Siapa? Istri Bapak. Itu ada umur 21 tahun. 21 tahun? Oh, masih muda banget ya. Kelahiran tahun berapa berarti? Merit muda sih. Saya yang paling tua, saya udah hampir 30 sekarang. Sekarang Bapak hampir 30 tahun? Oke. Ya, coba kita bantu sini ya. Coba ya. Coba. Assalamualaikum, Bu. 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 Assalamualaikum, Ibu. Bu. Bu Nengsi. Bu mau kemana? Sini dulu. Enggak apa-apa, sini dulu ya. Enggak mau. Sini dulu, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak, kita enggak jahat. Sini dulu yuk. Sini dulu. Yuk, keluar yuk. Yuk, sebentar yuk. Sebentar, nggak apa-apa, yuk. Baunya sangat tidak sedap, teman-teman. Iya, orang. Kita harus cepet. Embung. Ayo, sebentar, yuk. Iya, orang. Nggak apa-apa. Ngantembung. Nggak apa-apa, kita nggak jahat, yuk. Keluar aja, keluar sebentar, ya. Keluar sebentar, ya. Iya, orang. Ini kenal juga, enggak, teman. Nggak apa-apa, ayo, sama bapak ini. Ngantembung. Ayo, mandi sebentar, yuk. Biar sembuh. Orang kecil. Yuk, sebentar. Enggak apa-apa. Enggak mau. Enggak apa-apa, yuk. Enggak mau. Ibu, ini nanti sakit. Ini kalau gini penyakit banget, sumpah. Orang gelem. Tuh lihat BAB-nya udah di bawa ke puskesmas apa, yuk. Diangkat aja, Pak, diangkat yuk. Kamu udah enggak ada ibunya lagi. Diangkat aja, Pak. Kita keluarin aja dulu, Pak. Kamu udah enggak ada. Kasihan, Pak, kasihan. Kalau kayak gini Bapak bohong, dia kemar nyulik Nengsi, Bapak. Enggak. Bapak dia kemar nyulik Nengsi. Ayo sebentar. Aja. Orang-orang dia kemar nyulik. Aja suruhannya yang tegal kuliriku aja, Bapak tulungi. Bapak buru-buru ditulungi. Bapak harus nyulik Nengsi. Bapak aja. Kita mau bantu, Pak. Kita mau bantu ya. Kita ajak keluar aja kok, kita enggak bawa. Kita ajak keluar sebentar. Bu. Keluar sebentar yuk. Sebentar aja ya. Orang gelem. Kita sebentar ayo. Sambil mandi enggak apa-apa. Bu. Enggak apa-apa. Sini yuk. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Bu Nengsi, kita enggak jahat, enggak boleh. Enggak boleh yuk. Bu, kenal juga enggak mau. Kenalan saya Adif ya. Sini. Bu. Ayo sini, enggak apa-apa. Enggak apa-apa yuk. Orang gelem. Enggak apa-apa yuk. Sini. Ada kamar mandinya di mana? Kamar mandinya? Kamar mandi di mana, Bu? Emang enggak ada di. Bu, ini aja, Bapak. Enggak boleh. Bapak orang gila, Bapak, ada di mana? Sini. Sini. Kita obatin, Bu. Ini baunya sangat. Orang gila. Enggak apa-apa. Bung. Ke kamar mandi mana di makam? Bung. Apa di? Orang gila. Ya, boleh. Yuk. Orang gila. Bung. Kasihan. Anak bae main culik-culikan bae orang. Kita enggak culik ya. Kita enggak culik. Kita mau bantu ibu. Terunya si balai desa nih. Heeh, ya. Rambutnya udah gimbal, teman-teman. Heeh. Oh, kasihan banget ini. Bung, ya. Orang gelem orang aja kayak kabar culik. Ya udah. Ya aja orang, Bung. Mas Yanto.
Iya, orang-orang gelem. Wah, mungkin orang-orang harus sembarangan buang. Ibu maunya gimana? Ibu maunya gimana? Nggak mau, nggak mau. Ibu maunya gimana sekarang? Nggak mau. Hah? Maunya gimana? Orang nggak mau. Yuk, coba yuk kita ke... Susana orangnya lantar aja lah. Oh, enggak, Bapak udah kamar di kondisi itu aja, Bapak. Kalau ngomong aja, kayak gitu, susah-susah terus, nanti bakal susah, Bapak. Aja. Malah makin lama, Pak. Bapak aja, dia kan emang jahat. Ya, Pak, kita aja, Bapak, ini orang rumah aja, Bapak. Kita mau coba bantu. Dulu-dulu apa dulu aja, gelap. Kita mandi. Aja, Bapak, dulu, weh. Boro-boro ditolongi. 100% saya akan obatin, Pak. Cuman kita harus support, Bapak juga harus support ke niat kita ya, Pak. Iya, aja. Kalau kayak gini, Pak. Coba bayangin, Pak. Sekarang enggak apa. Enggak apa. Bapak-bapak tolongin, Bapak. Enggak apa. Kita enggak boleh kalah sama orang kayak gini, Pak. Ayo. Kita enggak boleh kalah. Bapak dulu apa duduk? Kita dulu lebih baik sih ayo bagian. Orang lagi apa sih? Mas Yanto, orang Mas Yanto. Yanto, tolongin Mas Yanto, kemarin nyulik naik si Yanto. Enggak, kita enggak culik, kita enggak culik. Orang ada kabar nyulik naik si Yanto. Sini, enggak. Enggak ada culik, enggak ada culik, yuk sini. Orang gelap, embung. Tuh, kasihan banget. Orang gelap, siram aja dipaksa. Enggak, kita enggak paksa mandi dulu, yuk. Jangan bersih yuk. Kalau di tempat kayak gitu enggak boleh. Enggak. Ayo seperti orang lain. Orang gelem. Layak-layak juga enggak apa-apa, direlain sama gua mah. Udah bas. Sembuh orang ya. Ya. Enggak boleh. Jangan masuk sini, enggak boleh masuk sini ya. Sini. Enggak apa-apa. Ini kamar bulit nengsi. Enggak diculik. Insya Allah ibu, kita mau mandi dulu nih. Kita mandi dulu mana? Mandi WC umum di mana? WC umum di mana? WC umum? Iya orang gelam. Taruh. Orang gelam. Kue angkat. Rani tolongin Andi. Angkat aja dua-duanya, sama dua apanya taruh dulu. Bapak ya, ini mau wong Tegal Kunir, jahat Bapak. Ini mau wong Tegal Kunir. Suruhannya wong Tegal Kunir ikan. Gak apa-apa. Ini suruhannya si Dini. Gak tau pada mendeweke aja Bapak. Orang ini mau jahat Bapak. Bapak aja suruhannya wong Tegal Kunir. Orang-orang yang dikumpul suruhannya wong Tegal Kunir. Aja Bapak ini mau jahat. Bapak usah keras. Nah, sini. Yuk. Kita mandi dulu. Enggak apa-apa. Kita enggak jahat ya. Ada yang pakai gayung enggak? Sini enggak apa. Sini dulu ya. Enggak apa-apa. Orang gelem. Enggak apa-apa. Kita mau gelem diatur-atur. Iya, kita enggak atur. Kita mau bantu ibu ya. Ibu orang gelem. Kita mesti laki. Orang gelem. Sini. Orang gelem. Ayo coba yuk. Duduk ya. Duduk. Enggak apa-apa. Kita nih mandi doang ya. Maaf ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Ambil itu dong. Cepat cukur. Udah ya, botakin aja. Kasihan soalnya kayak gini. Kasihan kalau kayak gini. Kasihan ya Allah. Sumpah. Nih lihat tuh. Kasihan tuh. Kasihan. Biar waras ya Bu ya. Ibu kan enggak mau kayak gini terus kan. Menang orang gelap. Terus menang dadok. Dadok. Sabun ada. Aduh, drive ya, Bapak orang gelap. Makanan yang senang menang, Pak Kasut. Kira Bapak penjara dewek, kumpuk dewek, orang gelap kita mah. Aja Bapak, dia jahat. Apa? Mau orang gelap, dia cuma jahat aja ya. Lanjut orang gelap, Bapak. Rani, tolongin, ini mah penculik. Sekarang minta tolong. Kemarin dimarahin Raninya. Ayo.
itu makan. Kemarin Mak Raninya dimarahin. Rani, kena penculik Rani. Rani, ini lah karunya Rani. Sekolah Rani nih. Ini orang yang diculik, orang-orang gelap. Enggak diculik. Orang-orang gelap. Diculik, enggak diculik sini. Enggak diculik. Orang-orang yang bikin penculik bohong. Ibu, Neng sih, ibu lagi di Arab Dayu, enak kayak artis. Biar cantik, biar cantik nanti jalan-jalan. Bohong, itu mah penculik, orang-orang gelem. Orang gelem di jalan-jalan, orang gelem. Mau penculik. Iya, jalan-jalan. Orang-orang gelem, orang. Mau penculik, orang-orang gelem. Itu kan keadaan kamarnya kayak gitu, mohon maaf ya, itu eengnya di mana-mana. Gak mau. Eengnya di kaki tadi, di mana-mana. Gak mau. Emang betah kayak gitu? Gak mau, Ben. Ya Allah. Katanya Rani takut sama ibu, kenapa? Suka diomelin katanya? Enggak, bau. Oh, karena bau. Oh, jadi Raninya takut.